Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tersusun indah kias dan pantun, luahan jujur pendeta geliga. Tirai majlis dibuka santun, salam dihulur tertib dijaga. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan, sila maya ke GEG APEC Weekend Staying Connected 5.0. Jangan lupa hashtag kita, hashtag GEGAPEC. Ini merupakan sesi ke-21 dengan tajuk Go Green, Digitalkan Planet Anda. Pada sesi kali ini, saya Tengku Aiman selaku moderator anda. Tidak keseorangan, saya bakal ditemani dengan saudari yang cantik budiman yang bakal menerajui ataupun menggalas tugas sebagai teknikal, iaitu saudari Arifah Nur Bazilah binti Bad Latifah. Sidang maya sekalian, baiklah, tanpa melakukan masa, saya akan memperkenalkan presenter kita pada hari ini. Beliau ialah Abdul Hafiz bin Abdul Rahman yang akan berkongsi dengan kita semua tajuk berkenaan Go Green, Digitalkan Planet Anda. Jadi sebelum kita memulakan perkongsian pada pagi ini, saya akan memperkenalkan dan memperincikan ya sedikit biodata latar belakang berkenaan Cikgu Abdul Hafiz bin Abdul Rahman. Cikgu Abdul Hafiz bin Abdul Rahman merupakan Google Certified Educator GCE level 1 dan level 2, merupakan guru panitia teknologi maklumat komunikasi. Beliau juga merupakan collaborator dan co-editor ERPH 2.0 yang dibangunkan di Lahad Datu. Dan beliau juga merupakan admin laman sosial YouTube HR Studio dan page Facebook Fazri Classroom. Jadi untuk sesi perkongsian pada pagi ini, kita akan bahagikan kepada dua sesi yang utama, iaitu pada awal pembentangan, Cikgu Abdul Hafiz akan melakukan pembentangan slide. Dan pada sesi yang kedua, beliau akan menunjuk cara melakukan simulasi bagaimana cara untuk menggunakan dan mengendalikan aplikasi Google Calendar. Setelah itu kita akan mengambil memberi sedikit ruang bagi sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa sebelum kita memulakan perkongsian pada hari ini, suka untuk saya mengingatkan agar para peserta untuk terus stay connected untuk mendapat manfaat di akhir perkongsian nanti. Kita akan kongsikan passcode dan pautan kehadiran bagi janaan e-sijil. Jangan lupa juga untuk klik tanda suka di YouTube, kongsi dan langgan YouTube ini. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Abdul Hafiz bin Abdul Rahman untuk berkongsi dengan kita tentang Go Green, Digitalkan Planet Anda. Saya mempersilakan Cikgu Abdul Hafiz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua dan terutama sekali kepada moderator kita pada pagi ini daripada IPG Kampus Bahasa Melayu, iaitu moderator kita Tengku, dan yang berada di sebalik tabir yang juga daripada IPG Kampus Bahasa Melayu, iaitu saudari Arifah. Saya ucapkan terima kasihlah kerana tanpa mereka saya tidak dapat mengadakan pembentangan ini dengan lebih lancar lagi lah. Okey. Okey, sebelum tu saya juga mengucapkan selamat datang kepada semua yang menonton untuk live pada hari ini berkaitan dengan tajuk kita, iaitu Go Green, Digitalkan Planet Anda. Okey. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada yang telah komen, iaitu Cikgu Joseph, kepada Gigi Santubong, Wen Beng Heng dan Nur Hajah Omar. Ya, selamat datang. Okey, selamat bertemulah dalam sesi kali ini, iaitu sesi ke-21. Hari Ahad untuk sesi yang hari yang terakhirlah untuk APEC ini. Okey, tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada topik kita pada pagi ini, iaitu Go Green, Digitalkan Planet Anda. Okey, daripada tajuk kita pada pagi ini, apa yang kita boleh faham adalah daripada perkataan Go Green itu sendiri, iaitu Go Green yang mana kempen kita untuk menjaga alam sekitar.
iaitu mana kesedaranlah untuk kita menjaga alam sekitar pada tahun-tahun yang mendatang ini. Sebab sekarang ni pun pemimpin-pemimpin global kita pun sudah lebih ada kesedaran tentang pemanasan global, kenaikan paras air laut dan kepupusan. Jadi sudah masanya untuk kita, salah satu negara yang berada di dunia ini dan rakyat Malaysia yang prihatin dengan perubahan-perubahan cuaca dan yang boleh membawa kepada keburukan kepada kita, untuk kita memberi kesedaran kepada kita untuk kita lebih cakna tentang menjaga alam sekitar. Jadi apakah caranya? Kita pergi kepada digitalkan planner anda. Okey, planner ni kalau kita boleh tahu secara the traditional way, cara-cara yang sebelum ini kita akan gunakan macam buku planner. Buku planner ini kalau ikutkan kita akan beli setiap tahun. Beli setiap tahun, dan itu kalau kita seorang. Tapi kalau seluruh rakyat Malaysia dan ataupun seluruh dunia membeli buku ni, dia macam satu perkara yang kita buat berulang setiap tahun. Jadi kalaulah kita boleh alihkan perbuatan kita untuk beli planner ini setiap tahun kepada satu aplikasi Google yang lebih mudah, lebih jimat tenaga, wang dan tenaga ni, mungkin kita dapat menyokonglah kepada Go Green tu. Walaupun kita nampak benda tu seperti kecil, tapi bila ramai yang buat, dia memberikan satu impak yang besarlah kepada kempen Go Green ini sendiri. Okay? Jadi dari situ kita boleh fahamlah apakah tajuk ataupun pembentangan yang akan dibincangkan di sini. Jadi dapat kita fokuskan di sini bahawa apakah aplikasi yang saya mahu sampaikan di sini, iaitu Go Green. Dan aplikasi yang kita akan gunakan adalah Google Calendar. Google Calendar ini adalah satu aplikasi yang sebenarnya jarang orang guna, ya, daripada berbanding dengan Slide ataupun Site, YouTube dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Google Calendar ni kalau ikutkan negara kita masih kurang penggunaannya. Tapi memang ada sekolah yang menggunakan, tapi tidak secara menyeluruh lagi. Dan kalaulah kita tahu untuk mengoptimumkan Google Calendar ni, penggunaannya adalah sangat bagus. Dan bila kita menjadi pemula, lebih-lebih lagi sebagai pentadbir ataupun sebagai orang atasan yang memakluk apa untuk memulakanlah Google Calendar ni sebagai satu planner kepada sekolah ataupun mana-mana organisasi, itulah satu yang baiklah. Jadi orang bawah akan ikut dan sekolah kita akan jadi sebagai ada digital planner lah, yang tidak perlu pun kita tulis, tak perlu pun kita buka hari-hari, Google akan buat semuanya. Kita just tekan-tekan, type-type, nanti dia akan uruskan dan notification akan. Okay, nanti saya akan tunjukkan lah dalam sesi selepas inilah. Okay, saya tengok ni sini komen-komen banyak yang memberikan salam, ya. Waalaikumsalam. Okay, jadi kita akan teruskanlah kepada seperti yang moderator tadi bagi tahu, yang hari ini kita ada dua sesi, iaitu pertama sesi yang pembentangan slide dan yang kedua adalah simulasi kepada bagaimana kita menggunakannya. Kalau sesi sebelum ni ada juga yang apa presenter yang menggunakan apa menerangkan tentang Google Calendar ni, macam kita create event, tapi saya lebih kepada satu topik lain daripada Google, sebelum ni. Kalau yang sebelum ni ada presenter yang tentang apa buat event, tapi saya akan fokuskan kepada beberapa tajuk sahaja. Okay, saya akan sharekan saya punya slide. Okey, ini dia. Go Green, digitalkan planner anda. Okey, ini adalah sebuah sedikit tentang saya lah sebagai presenter pada hari ini.
Oh, ada tu ada komen daripada Norina binti Selamat. Saya baru nak order planner pagi ni. So, tak jadilah. Okay, kita akan lihatlah bagaimana penggunaan Google Calendar ni. Okay. Go green, digitalkan planner anda. Tadi sebentar tadi ada moderator terangkan lah kan. Jadi, saya skip bagian ni. Okay, menu hari ini. Nak makan tengah hari dah kan. Jadi, kita buat style menu lah. Okay, menu hari ini dia macam lebih kurang kepada subtopik lah. Subtopik dia macam ada 5 subtopik yang saya akan bincangkan ataupun bentangkan pada pagi ini, iaitu pertama sekali planner, kedua kongsi, yang ketiga temu janji, dan keempat metaverse, dan kelima kepilan. Okay, dia ni ibarat seperti tudung saji lah kan. Tudung saji yang kita akan buka, apa ke isi dalamnya. Okay, kita pergi satu persatu. Okay, planner. Planner ni seperti yang kita tahu, perancangan lah. Perancangan tahunan ke, mingguan ke, harian ke. Okay, digitalkan planner anda. Okay, kini lebih mudah dengan Google Calendar. Yang mana dia akan lebih mesra alam, mudah diakses, jimat kertas, masa dan tenaga. Dan percuma. Ya, kalau buku-buku planner yang selalu kita buat tu, beli tu, dia dibeli kan. Dia ada yang mahal, ada yang murah kan. Kalau yang ni percuma saja dan mudah diakses. Mudah diakses ni kenapa? Sebab Google Calendar ni bukan sahaja ada di laptop, di komputer, tapi juga sekarang ni sudah ada di handphone, Android ataupun iOS lah. Mesra alam. Mesra alam ni dari segi yang seperti yang kita sebutlah sebagai Go Green, yang mana kita menyokong kepada kempen untuk menjaga alam sekitar tanpa perlu kita menggunakan kertas terlalu banyak. Okey, hadir Zulkarnain bin Ali. Okey, ya cikgu. Okey, jimat kertas, masa dan tenaga. Okey, apa pula kongsi? Kongsi ni go public, yang mana kita boleh berkongsi kalender anda dengan siapa? Orang lain. Orang, semua ahli dalam organisasi anda dan juga yang paling dahsyat seluruh dunia. Inilah yang kelebihan yang tidak ada pada planner yang biasa, yang hanya ada pada Google Calendar saja, yang mana kita boleh kongsikan planner kita dengan orang lain, calendar kita dengan orang lain, dan orang lain juga boleh melihat adakah kita free pada waktu tu, adakah kita busy pada waktu tu, dan dia boleh booking pula. Booking ni kita akan tengok dah stop topik seterusnya. Yang seterusnya adalah temu janji, iaitu let's meet, yang mana kita boleh membuat slot temu janji, yang mana slot temu janji ni dia boleh di booking oleh ibu bapa yang mahu berjumpa dengan kita, yang mana ialah tidak setiap hari kita ni free kan. Mungkin ada ibu bapa kadang-kadang dia datang pergi sekolah, time tu pula kita busy. Jadi caranya dengan menggunakan Google Calendar ni, kita boleh buat satu slot temu janji yang mana kita nyatakan di situ kita boleh, kita free lah, dan ibu bapa akan booking daripada slot yang telah kita buat. Jadi dari situ tidak adanya pertindihan ataupun tidak adanya orang kata terganggu lah apa yang tugas kita dekat sekolah, lepas tu nak berjumpa dengan ibu bapa. Okey, yang ini akan diterangkan sebentar lagi. Iaitu Metaverse. Okay, Metaverse ni pula en route to Metaverse. Okay, dengan Google Calendar ni kita akan pergi kepada satu yang baru-baru ni jugalah disebut. Sekarang ni pun Facebook kan telah menukar juga nama syarikat dia kepada Meta kan. Ni Metaverse lah. Metaverse ni macam dia dalam bentuk virtual, tapi dia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. So macam macam video call, apa tu Google Meet yang kita buat tu kan, dia sebenarnya virtual di alam maya, tapi dia berkait dengan kehidupan realiti kita. So kita sekarang ni menuju ke arah metaverse. Jadi itulah dia, dengan Google Calendar ni kita boleh juga menambah video conferencing selain daripada kita buat temu janji di sekolah ataupun kita bagi nombor phone untuk telefon bila waktu free. So, itu akan diterangkan nanti. Yang kelima iaitu
Kepilan. Kepilan ni attachment lah. Kalau dalam bahasa Inggerisnya attachment, more is better. Maksudnya, ya, kalau perjumpaan tu, kalau lebih banyak bahan-bahan yang diberikan, lebih bagus lah kan? Kepilan. Lengkapkan temu janji anda dengan bahan rujukan yang sesuai. Okey, rasanya itu untuk slide. Okey, tadi sebentar tadi saya telah kongsikan 5 subtopik yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Okey, kita melihat planner, kongsi, temu janji, metaverse, kepilan. Okey. Kejap. Okey, sampai tahap tu semua boleh dapat ikut lagi kan? Okey, untuk sesi yang pertama ni saya akan berikan bayangan awal saja dulu bagaimana pembentangan kita pada pagi ini. Okey. Berdasarkan 5 subtopik yang telah saya bentangkan pada sesi pertama, saya akan terus kepada sesi kedua ya. Pada sesi yang kedua ini kita akan pergi kepada bagaimana kita mahu membuat planner, kita mahu kongsi kalender kita, bagaimana kita mahu membuat temu janji dan kemudian di-booking pula oleh parents ataupun siapa-siapa saja, kemudian bagaimana kita mahu buat video conferencing dan attachment. Okey, kita teruskan. Harap anda semua masih bersama dengan saya. Okey. Saya sentiasa membaca komen-komen di sini. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Kita teruskan kepada sesi yang kedua, iaitu bagaimana kita mengaplikasikan apa yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Okey, okay, saya akan sharekan semula skrin. Okey, yang ini adalah kalender. Kalender yang biasalah yang kita akan buka kalau aplikasi tu. Okey, saya harap anda semua tahulah di mana nak cari kalender ni. Dia juga sentiasa berada di orang kata nine dots ni ataupun kadang-kadang ada orang kata waffle. Waffle dekat atas ni. Dia ada dekat sini, kalender, ataupun anda boleh type sendiri Google Calendar dekat Omnibox ni ataupun Google lah, Google search. Boleh juga. Okey. Sekarang ni kita boleh setkan sama ada kita nak tahun. Okey, tahun dia akan berbentuk seperti ini ya. Januari, Februari, March. Okey, sekarang kita berada pada bulan Januari. boleh tukar ke mana-mana. Okey, bulan. Kita boleh tengoklah apa-apa yang terjadi pada bulan Januari ni. Okey. Week boleh juga kepada week dalam satu minggu tu dan boleh juga dalam sehari tu. Jadi dia mudahlah kita nak nak lihat daripada perspektif mana. Sama ada nak besar ke nak kecil ke. Okey. Kalau mungkin selalunya kita akan buat week lah, paling senang. Jadi kita boleh tahu apakah minggu itu yang kita akan buat. Okey, contohnya planner ya. Kita pergi kepada subtopik yang pertama, planner, yang mana kita boleh buat apa-apa sahaja plan atau event yang kita mahukan. Just click dan drag. Drag ni kita boleh tengoklah. Kita boleh adjust sampai jam berapa sampai jam berapa. Okey, contohnya esok hari Isnin, mungkin PPD nak datang sekolah. mungkin. Okey, mungkin. So kita akan pergi pada hari Isnin, letaklah jam 9 hingga jam 10. Tapi jangan risaulah, jam tu sebenarnya dia boleh edit nanti. Kemudian boleh. Dan dia ada beberapa ni lah, ikon yang atas ni, event ke, focus time ke. Tapi selalunya kalau kita nak buat planner ni, kita letak event lah. So dia boleh jadi peringatan kepada kita yang kejadian-kejadian tertentu. Okay, contoh kita boleh pergi sini. Kita ambil lah mana-mana jam. Ambil macam tu, type lah mungkin perjumpaan warga sekolah. Okay, hari esok kan, Isnin. Okay,
Dan kemudian kalau kita nak more option, boleh juga. Ataupun tak apa ya, Google Meet kan, sebab esok berjumpa juga. So pergi more option. Kita boleh edit bahagian ni. Edit apa tarikh. Okay. Jam. Kalau tadi mungkin kita dah salah tulis jam tu, mungkin kita betulkan 9 hingga 10. Okay, sejam perjumpaan. Okay, lepas tu type lah mungkin dekat sekolah ke mana-mana. Sekolah. SK Pekan Lahadat tu. Contoh lah, contoh eh. Okay, macam tu. Lepas tu description pun, kalau kita nak tahu apakah benda tu tentang apa. Dan ada satu ni, satu function, iaitu dalam kalender kita tu, kalau orang tengok kita punya kalender, contoh nanti kita share kita punya kalender, adakah dia nampak kita sebagai free or busy? So kalau kita nak orang nampak kita sebagai busy pada hari itu, kita tekanlah busy. So save. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay. Dia boleh juga ni tau, duplicate. Duplicate ni kalau kita mungkin perjumpaan tu ada hari Selasa juga. Okay, save. So dia akan jadi 2 hari. Okay, dan contohlah kan, kalau okay, macam tu lah dia punya kejadian bila kita dah buat tag tu. Okay. Dan notification. Yang notification ni penting juga sebenarnya, sebab kalaulah benda tu kita nak perlu ingat, sama ada email ke notification. Tapi selalunya orang kalau dia dah download dekat phone dia, handphone, dia akan buat notification lah. So dia akan ingatkan pengguna dia bahawa pada 10 minit akan datang, akan ada perjumpaan dengan warga sekolah. Boleh juga tambah add notification, mana tahu 10 minit pun nak tambah minit ke 15 ke, tambah lagi 30 minit sebelum daripada tu kan. So dia akan buat 3 kali notification lah kalau kita buat macam ni. Dan kalaulah kita nak invite seseorang pada mungkin guru disiplin ke ataupun penolong kanan ke, kita boleh klik lah, kita add dia. So dia akan notify yang kita telah add tu pada email dia bahawa kita telah invite dia dalam kalender kita ataupun event yang kita akan buat. Tu contohlah. So save. Dia akan jadi macam tu lah. Okay. Ini untuk planner lah. Maksudnya kalau kita buat planner pada bila-bila masa juga. Hari apakah? Hari ni kah? Contoh hari Khamis. Nak apa? Perjumpaan ibu bapa Khamis. Sama juga. Kalau nak apa tu, nak buat video call ataupun Google Meet, kita just add the ni, join Google Meet, dan kita boleh copy dan kita boleh send dekat parents tu melalui email ataupun Telegram, WhatsApp, boleh saja. Okay, itu untuk topik yang pertama, iaitu planner. Maksudnya kita boleh buat apa-apa event mengikut apa hari. Kalau hari day, macam contoh hari ni, malam ni mungkin kita nak keluar, kita nak benda tu notify kita ataupun benda-benda yang berkaitan sekolah, dia boleh ingatkan kita mengikut apa yang kita nak. Mungkin minggu, perancangan itu akan lebih terancar. Mungkin dalam minggu tu kita nak buat apa, nak buat apa. Okay, itu yang subtopik yang pertama, iaitu planner. Subtopik yang kedua iaitu kongsi. Okay, bagaimana kita mahu kongsikan kalender yang kita telah buat kepada orang lain? Okay, caranya, okay, sekarang ni saya berada pada My Calendar, iaitu kalender saya yang pertama ni lah, Abdul Hafiz bin Abdul Rahman ni. Kita pergi kepada setting yang berbentuk orang kata gear ni, icon gear ni, icon gear. Klik ni dan pergi kepada setting. Okay, klik setting. Dan kita pergi kepada kalender yang kita mahu ubah setting dia tu. Okay, sekarang ni kita akan pergi kepada bagaimana kita mahu share kita punya kalender.
kita boleh pergi kepada bahagian share with specific people. Okay, share with specific people ni kita boleh add ataupun siapa-siapa saja yang kita mahu tambah sebagai orang yang mahu melihat yang kita mahu lihat dia lihat kalender yang kita buat. Contohnya saya ambil salah satu rakan sekerja saya dekat sekolah. Saya invite lah, kira saya invite lah dia untuk dia pun boleh ikut sama dalam kalender saya. Tapi apa perkara yang paling penting yang saya mahu tunjukkan pada bahagian share ni adalah permission. Permission yang kita mahukan orang tu nampak. Sekarang ni dia ada empat. Ada empat permission yang mana empat tahap orang tu boleh tengok kalender kita. Yang pertama, okay, kita boleh tengok ni, see only free busy hide detail. Maksudnya kalau kita pilih benda ni, permission yang pertama ni, orang yang kita kongsikan kalender kita, dia akan hanya lihat kita free ke busy pada hari tertentu yang kita telah buat event-event kita tu. Itu tahap yang pertama. Dia naik lagi tahap kedua, iaitu dia boleh melihat event detail. Kalau tadi tu dia hanya lihat free or busy. Kalau yang tahap kedua ni, dia boleh melihat pula apakah perjumpaan yang kita buat ataupun perkara yang kita buat. Dia boleh tahulah time tu kita buat perjumpaan ibu, bapa ataupun perjumpaan bersama warga sekolah. Okey, tahap yang kedua. Okey, tahap yang ketiga, kita tengok ke tahap ketiga, iaitu make change to event. Make change to event ni adalah tahap ketiga yang mampu memberikan dia orang yang kita share tu seperti yang paling sesuai setiap usaha lah, setiap usaha ataupun pembantu kita yang mana dia boleh change event yang berlaku pada hari tersebut. Selalunya kalau maybe apa orang tu kita buat event then kita punya secretary atau setiap usaha ataupun pembantu kita tu boleh tukar pula kalau mana tahu ada perubahan-perubahan tertentu. Dan tahap yang keempat adalah make change and manage sharing. Yang tahap keempat ni dia sama sama dia punya kuasa macam kita. Yang mana dia pun boleh kongsi kalender yang kita buat. So yang ni kita boleh faham lah. Ada empat tahap permission tu. Yang ni kita mesti faham. Jadi kalau contohlah orang yang kita mahu share tu, dia hanya tahu kita free ke busy, see all event detail, maybe dia adalah rakan sekerja kita, bolehlah letakkan dia boleh lihat apa yang kita buat pada hari tersebut. Dan send. Bila kita send ni, dia akan notify lah dekat orang yang kita hantar jemputan tu. Okay, itu yang pertama untuk share. Boleh untuk share apa yang kita punya kalender. Untuk contoh sajalah. Okay. Dan cara share yang kedua iaitu kita tanya kepada yang ke atas ni, access permission for event. Okay, yang kita ada tiga ni, tiga box ni yang kita tick ni. Yang ni secara default lah. Dia akan tick yang ni, show calendar info in other apps limited by access permission. Maksudnya yang ni sajalah yang kita bagi permission untuk masuk. Kalaulah kita ni nak rakan sekerja kita tahu apa yang kita buat, macam kalender kita ni, boleh klik yang ni. Yang mana sebab kita punya email ni kan dia domain delima kan. So bila email delima ni dia akan Ministry of Education lah. So orang-orang yang menggunakan email delima, dia akan lihat apa yang terjadi, event-event yang terjadi pada kalender kita. Dan ada satu lagi tip yang di atas ni adalah make available to public. Public ni dia bukan sahaja sekadar di Malaysia tau. Dia seluruh dunia. So kita kena hati-hatilah kalau nak klik yang ni. Kalaulah kita nak orang seluruh dunia nampak kalender kita, mungkin ada event-event yang lebih besar, bolehlah kita sharekan. Okay. Kalau kita boleh nampak, kalau kita klik yang ni, dan bila kita nak tekan OK tu, dia ada warning kan sini. Making your calendar public will make all event visible to world including via Google search. Are you sure? Okay, dia tanyalah
Kalau kamu klik benda ni, dia akan kalender kamu akan boleh dilihat seluruh dunia. Walaupun dia type search sahaja, dia boleh jumpa. So kalau kalau tak nak, mungkin kita nak lebih privacy, kita nak sekadar berada dalam kelompok kita saja, organisasi kita saja, cukup saja dengan make available for Ministry of Education. Okay. Okay, kalau kita perasan yang dekat bawah ni, kita ada get share link, shareable link. Okay. Okay. Yang ni adalah link yang kita boleh share, tapi jangan salah faham. Dia bukan link yang public. Walaupun kita copy link ni dan kita send kepada seseorang, mungkin kita mau share kepada seseorang yang di luar Delima ataupun email-email lain, diorang tak dapat masuk menggunakan link yang kita berikan ni. Sebab kalau kita lihat, share link to your calendar. With this link, only people you allow can access your calendar. Maksudnya, orang yang berada pada specific people saja, bila anda sharekan link ni, dia dapat masuk calendar anda. Maksudnya, dia bukan berkaitan dengan orang-orang, semua orang. Hanya specific people saja kalau anda gunakan link yang berada di sini. Jadi cikgu, macam mana pula kalau kita mahu share link itu kepada public? Dia berada di bawah ini yang berada di integrated calendar. Di bawah ini, nampak tak? Public URL to this calendar. Okey, kita boleh copy yang ni. Orang itu akan dapat masuk calendar kita. Okey, kalau sampai situ dapat. Maksudnya, kalau nak benda tu public, orang boleh tengok apa yang kita buat. Just copy this URL. Dan kalaulah kita buat Google Site kan, kita nak embed code dekat Google Site, kita boleh ambil URL yang ni. Okay, sampai to yang share ni dapat kan? Okay, rasanya okay. Apa-apa soalan boleh lah nanti kita dekat sesi Q&A. Okay, sampai topik share tu, okay, kongsi dah. Temu janji. Okay, temu janji. Temu janji ni ada satu topik yang besar juga, tapi saya akan cuba ringkaskan mengikut masa yang kita ada. Okay. Bila kita sebut tentang temu janji ni kita sebagai guru ataupun pentadbir ataupun ketua kepada satu organisasi, kita mahu buat satu slot temu janji. Okay, slot temu janji untuk parents ataupun orang yang berada di bawah kita booking kita punya slot tu, dan kita boleh tahu ada dah orang booking dan memudahkan juga kepada orang yang ingin berjumpa dengan kita. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, caranya macam ni. Sama juga macam kita create event tadi yang macam perjumpaan warga sekolah ni kan. Tapi cara dia ada bahagian ni sikit. Okey. Caranya kita tekan saja di mana-mana yang kita mahu. Ataupun kalau kamu mau tekan click and drag pun boleh. Macam tu. Mungkin kita mau buat sesi 8 hingga 10 pagi. Okey. Dan kita type lah perjumpaan apa. Perjumpaan ibu bapa. Okey. Lepas tu kita pergi kepada appointment slot. Okey, appointment slot. Dan kita boleh adjust bahagian ni berapa minit yang kita mahu setiap slot itu dibuat. Sama ada 30 minit. Mungkin kalau 30 minit itu terlalu lama, kita boleh pendekkanlah kepada 20 minit. Okey, dia ada juga button more option. Kita tekan more option. Okey. Add location. Add location ni kalau mungkin kamu tidak mahu menggunakan Google Meet, boleh add location dekat mana mau jumpa. Lepas tu add description. Apakah kamu mahu letak something slide or word dekat situ, boleh letak dekat bahagian di apa ni yang attachment and add description ni pun boleh. Kamu boleh letaklah apakah description tentang perjumpaan tu. Mungkin perjumpaan prestasi murid. Okay, perjumpaan prestasi murid. Then you save lah.
dan sekarang ini dia sudah menjadi satu slot temu janji. Okey, up. Okey, kejap eh. Kita tunjuk. Okey, contoh slot temu janji itu kita mahu buat esok dan Jumaat juga. So kita akan pergi sini, duplicate, tukar saja tarikh tu kepada 13, save, dia ada dua, duplicate lagi, pergi yang tiga titik ni, option, pergi duplicate dan tukar tarikh kepada hari Jumaat 14, save, sama juga. Okay, so, kita boleh juga sini, saya perasan yang ni guest ni, contohlah kan, kita nak buat perjumpaan tu, nak sekali dengan guru disiplin. Contoh-contoh. So, kita tekan sini. Klik. Dia akan notify orang yang kita telah sekalikan dalam guest ni lah. Kalau kita nak ada orang bersama dengan kita dalam organisasi lah. Semasa perjumpaan ibu bapa tersebut. Okay. Sampai situ okay. Okay. Jadi, sekarang ni kita sudah buat 3 slot temu janji. Okey, apakah yang akan dilihat oleh ibu bapa apabila kita buat slot temu janji ni? Okey, kita klik ni. Okey, go to appointment page for this calendar. Klik this. Dan inilah yang akan dilihat oleh ibu bapa tersebut. Nampak tak? Perasan tak? Kita dia boleh nampak yang esok kita ada perjumpaan warga sekolah. Pada hari Isnin, perjumpaan warga sekolah juga hari Selasa. Dan ada slot temu janji pada Rabu, Khamis dan Jumaat. Okay, boleh lihat di situ. Sebab kita dah set tadi kan, setiap perjumpaan 20 minit. Kalau kamu perasan, bila kita pergi sini, boleh baca di situ 8 hingga 8.20 pagi. Okay, perjumpaan kedua, slot kedua. 8.20 hingga 8.40 pagi. Sampai ke bawah ni. 20 minit, 20 minit. Slot 20 minit. Then, contohlah. Kita sebagai ibu bapa yang telah mendapat link. Link tu dari mana kita nak dapat? Cikgu tu akan copy this URL. Dan dia akan send email ataupun WhatsApp, Telegram. Dia boleh sharekan URL ni kepada parents lah. Untuk booking this slot. Okey, contoh saya akan booking slot jam 8 hingga 8.20 pagi. Okey, prestasi murid. Jadi saya pun type lah. Mungkin saya nak letak situ murid lah. Untuk saya ni anak kepada Ali. So saya letaklah Ali. Ali bin Abu. So cikgu tu tahulah yang bahawa Ali bin Abu telah booking slot itu. Then use dan tekan save. Okay. Benda yang kita telah parents telah booking, dia akan berwarna biru seperti ini. Maksudnya orang lain, parents yang kemudian nanti datang tidak akan booking pada slot yang sama. Jadi itu adalah satu kelebihan. Jadi tidak ada pertindihan. Jadi kalaulah dia mahu pergi pula mungkin orang yang kedua. Dia klik sini. Dia type pula dia nak jumpa 8.40 hingga jam 9. Dia type lah sini. Mungkin ini orang Chinese pula. Li Chong Wei ke. Okay, Li Chong Wei telah booking bahagian 8.40. Lepas tu, ada pula satu lagi parents datang. Dia tak free pula hari Rabu. Dia pula nampak, oh di sini dah full lah. Saya nak pagi ni. Oh tak apalah. Ada esok. Hari Khamis. Then dia pun type lah di sini. Yang ni pula Indian. So dia nama dia Rama lah. Rama Sami. Rama Sami, okay. Then save. Okay. Your appointment has been saved. Okay, dia dah simpan dah. So, telah ada 3 booking. So, tidak ada pertindihan kalau ada ibu bapa yang seterusnya pula masuklah. Jadi, apakah yang akan kita lihat sebagai orang yang membuat slot? Jadi, kejadiannya akan menjadi seperti ini. Okay, saya refresh balik.
Nampak tak? Okey, dia ada tunjukkan slot-slot seperti ini. Okey, cikgu tak nampak lah dia punya ni slot tak cantik. Okey, senang saja. Pergi pada atas ni, yang week ni, kita pergi kepada schedule ni. Okey, tekan ni dan dia akan tunjukkan orang-orang yang telah booking slot anda. So, caranya, kalaulah, okey, kita pergi kepada topik yang seterusnya lah ni ya. Video conferencing tadi dan kepilan. Okey, kita pergi kepada sini. Okey, kita nak kita dapat lihatlah ada pada hari tanggal 12 ni, hari Rabu, perjumpaan ibu apa, ada dua dah booking. Okey, 8 hingga 8.20, 8.40, 9. Lepas tu ada juga 8, 8.20 pada hari Khamis. Dan kalau kamu mahu buat contoh, waktu tu kamu tak dapat berjumpa secara bersemuka, kita boleh buat add Google Meet conferencing dekat sini. Just copy this dan boleh send kepada ibu bapa tu. Ataupun, okay, ini adalah satu pilihan yang kedua. Kalau tak nak style ni, kejap eh. Sebenarnya dia akan notify anda dekat email juga. Contohnya perjumpaan yang ni. Okey, kamu akan dapat lihatlah perjumpaan ibu bapa, okey, yang telah di oleh Ali bin Abu lah. Dan kalau kamu okey dah, macam mungkin time tu, okey, boleh tekan yes lah. Yes. Or maybe or no. Kan, selalunya yes lah sebab kamu dah buat slot temu janji, takkan tiba-tiba cakap no pula kan. Kalaulah, kecuali ada benda-benda yang luar kawalan, nah, tiba-tiba pula ada perjumpaan dengan PPD ke apa. Okay, lepas tu yang ni, dia akan notify anda dekat email lah. So macam tu. Yang ni juga kan, email. Seperti yang saya cakap juga tadi, kalaulah ada ni, kalau mahu sharekan slot booking ni kepada parents, you just tekan ni URL ni, copy dan send kepada parents tersebut. Caranya senang saja, kalau melalui Telegram atau WhatsApp, copy paste lah kan. Kalau melalui email pun boleh, melalui email, okay, boleh buat macam ni. Okay, slot temu janji diterima. Okay, boleh letak email dekat sini. Then kalau ada video call, okay, kalau yang ni untuk sorry, kalau URL ni, yang URL ni kepada orang yang belum booking, tapi maksud saya satu lagi, sorry ya, eh. Kalau kamu nak buat Google Meet, okay, Google Meet, okay, add conversing, boleh copy this one dan bolehlah send dekat email test. Untuk ibu bapa tu masukkanlah, masuk kepada link kamu yang Google Meet tadi. Tapi yang saya nak tunjukkan adalah bahagian yang booking ni lah. Booking ni, yang mana kalau booking ni, kalau bila saya nampak dah ni, dia sangat bagus lah. Dia sangat tersusun, sistematik dan mengurangkan kerja kita. Sebagai guru ni kan, kita banyak tugasan. Jadi kita kalau nak kurangkan, macam nak mengurus ni, biarkan Google yang urus. Kita just buat slot temu janji, then everything, slot booking akan di notify dan tidak ada pertindihan daripada booking tu tadilah. Okay, rasanya itu saja untuk semua ni. So, saya dah sentuh tadi Metaverse, iaitu video conferencing dan kepilan. Attachment ni macam seperti biasalah. Dia klik apa attachment, kepilkan apa words or slide dalam tu, ataupun rekod prestasi murid tu pada bahagian attachment dekat bawah tadi. Okay, jadi kita kepada ni, imbas kembali apa yang telah kita ikuti pada hari ini, yang mana
ada lima tajuk tadi. Yang pertama adalah planner. Planner macam mana kita buat event-event tertentu dalam Google Calendar, sama ada kita nak tunjuk dalam bentuk month, a week or day. Lepas tu kongsikan, kita share kita punya calendar dengan sesiapa yang kita mahu. So, dan kalau kita kongsi tu, kita nak sampai tahap mana yang dia tahu, free or busy, ataupun detail, ataupun dia boleh share calendar kita juga. Ya, kemudian topik yang ketiga, temu janji. Kita buat satu slot temu janji yang mana parents boleh booking slot temu janji tu tanpa perlu kita calling or SMS. Cikgu, saya nak jumpa ni, saya nak jumpa ni. Banyak kerja. Jadi dengan cara menggunakan slot temu janji ni sangat memudahkan kita. Just buat slot temu janji dan Google akan buat kerja dia sendiri. Dan metaverse yang kepilihan itu termasuklah tadi dalam buat slot temu janji. Kalau kita tak nak bersemuka, kita boleh buat secara Google Meet dan kepilihan tadilah. Okey, rasanya itu sahaja untuk perkongsian saya pada hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah untuk perkongsian hari ini. Go green, digitalkan planner anda. Harapnya perkongsian saya ini dapat memberi manfaatlah dan menambah ilmu pengetahuan. Dan saya pun dalam proses belajar mengetahui Google ni kita kena sentiasa explore, sebab dia macam every 3 years or 2 dia akan apa berkembang 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 dan banyak feature-feature baru yang akan ditambah. Dan jadi dia tidak cukup dia hanya jadi dia tidak cukup kita hanya sekadar belajar hari ini. Kita kan perlu belajar every year, sebab aplikasi ini sentiasa berkembang, ada feature baru dan ada penambahan yang baru. So rasanya bolehlah kita memulakan langkah pertama kita untuk go green, untuk menjaga alam sekitar kita dengan menukar planner kita daripada traditional way dengan membeli buku every year dengan digitalkan planner anda menggunakan Google Calendar. Jadi saya akan kembalikan kepada sesi ini kepada moderator kita, saudara Tengku. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Abdul Hafiz Abdul Rahman ya, atas perkongsian yang cukup menarik yang bertajuk Go Green Digitalkan Planner Anda. Baiklah sidang maya sekalian, sebelum kita memulakan sesi soal jawab, sesi 21 pada pagi ini akan memberi ruang masa kepada sidang maya sekalian untuk mengajukan soalan sekiranya terdapat pertanyaan yang ingin diutarakan kepada presenter kita. Jadi sidang maya bolehlah menaip ya soalan di ruangan chat di bahagian bawah bagi membolehkan presenter kita menjawab dan cuba menyampaikan perkongsian terhadap soalan yang diutarakan.
Okay, baiklah sidang maya sekalian. Kalau kita lihat di ruangan chat ini, nampaknya alhamdulillah ya perkongsian yang disampaikan oleh presenter kita saya kira sudah cukup jelas ya kerana kita tidak ada sebarang pertanyaan daripada sidang maya. Namun begitu, Cikgu Abdul Hafiz, izinkanlah saya sebagai moderator pada hari ini bertanya soalan sekiranya boleh ya. Jadi saya ingin bertanya dan mendapatkan penjelasan dengan lebih lanjut cikgu berkenaan dengan kontak ataupun kita kata apa nama? Yalah kontak tadi kenalan kita dalam Google Calendar itu. Adakah kalau kita berbincang tentang kontak ini dia akan automatik terpapar di situ ataupun kita selaku pengendalinya perlu type secara manual? Mungkin cikgu boleh kongsikan ya berkenaan dengan soalan saya tadi. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada moderator. Ada soalan yang bagus, yang baik untuk dikongsikan juga kepada semua. Okey, seperti ini melalui pengalaman saya lah menggunakan Google Calendar, yang mana kontak-kontak yang berada pada macam contoh kita add guest tu, dia akan keluar email-email tertentu. Email-email tertentu yang boleh kalau dia tidak pernah, contohnya kalau kita pernah berhubung ataupun pernah ada urusan dengan dia melalui email, sebab Google ni dia berkait tau. Mungkin kita pernah email dengan dia ke ataupun pernah Google Meet dengan dia, dia akan connect sesatu-satu sama lain. So itu dapat membantu kalau dekat guest tu. Jadi dia akan keluar dengan dekat bahagian contact. Dan salah satu juga kalau kita pengguna handphone Android or iOS, kan kita save number. Kita save number. Kalau orang tu save juga dia punya email dalam dia punya maklumat diri, automatik orang yang save tu dia akan termasuk juga dalam kita punya guest list tu lah. So kalaulah dia tidak, mungkin tidak pernah berhubung dengan orang tu ataupun tidak simpan contact number, so kena type sendirilah. Melainkan macam contoh kita pengguna email delima, MOEE, macam contoh sekolah-sekolah kita kan selalu put perjumpaan Google Meet, dia akan keluar lah kalau kita pernah ada urusan dengan dia. Okey, itu saja. Okey, baik. Terima kasih Cikgu atas penjelasan dan juga penerangan yang diberikan ya berkenaan dengan kenalan kita melalui email tadi ya. Baiklah sidang maya sekalian, alhamdulillah kita telah selesai perkongsian bagi sesi ke-21 bagi GEG APEC Weekend pada kali ini yang telah disampaikan oleh Cikgu Abdul Hafiz bin Abdul Rahman, merupakan guru teknologi maklumat dan komunikasi dengan tajuk beliau Go Green Digitalkan Planner Anda. Jadi di ruangan chat nanti akan dikongsikan ya kehadiran bagi pautan Google Form untuk peserta dan juga passcode bagi pautan e-sijil ya. Saya kira itu sahaja sesi perkongsian kita pada kali ini, sesi 21. Berakhirlah ya sesi ini dengan tajuk Go Green Digitalkan Planner Anda. Jangan ke mana-mana kerana GEG APEC menyediakan 28 sesi yang akan berlangsung bermula pada 7 Januari sehingga 9 Januari. Hari ini hari terakhir. Dan jangan lupa hashtag kita GEG APEC. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada presenter kita Cikgu Abdul Hafiz bin Abdul Rahman dan juga saudari yang cantik rupawan ya, iaitu saudari Arifah ya, selaku technical kita yang mengendalikan di belakang tabir bagi urusan sesi 21 pada pagi ini. Begitu juga terima kasih saya ucapkan kepada sidang maya atas kesudian melapangkan masa bersama-sama pada sesi pada pagi ini. Kain cukin basahan mandi, jemur mari di hujung galah. Ditamatkan sesi penuh berbudi, mohon ampun barang yang salah. Sekian, sehingga bertemu lagi dan kekal berhubung. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Okay.